Kenapa marahnya? Kenapa? Mau minum susu? Bentar ya. Minum susu ya? Hah? Minum susu. Mau sayang. Udah, awas tumpah cepetan. Udah minum susunya. Nah lo. Yang benar minum susunya. Gitu posisinya. Yang benar. Enak gak susunya? Sampai nangis dia. Habis. Susunya habis. Alhamdulillah. Gimana lagi? Iya, pintar tuh. Kenzi kalau habis minum susu, tutup botolnya sendiri. Tuh, biar nggak tumpah ya, Dek. Pintar ya, Kenzi ya. Teman-teman gimana di rumah? Kalau habis minum susu, tutup botol sendiri nggak? Nih, kayak Kenzi ya, kalau habis minum susu, botolnya ditutup sendiri. Jadi, biar nggak tumpah. Awas jatuh. Yeay, berhasil. Kenzi pindah ke kamar nih teman-teman mainnya. Pintu kamar ada kunci. Kenapa? Bisa naik, gak bisa turun. Sangga, sini mau pegangin. Ya, turun. Ya gak bisa turun teman-teman. Ya udah turun. Dah turun. Lucu dede. Masa bisa naik gak bisa turun? Mau kemana? Dikunci sama mama. Gak bisa buka. Marah dia, nggak bisa keluar dari kamar. Ada yang terkurung di dalam kamar, namanya Kenzi. Aduh, repot banget deh. Apa sih? Jadi berantakin deh. Terus deh, mulai deh. Nanti kejepit tangannya, Dede. Nanti kejepit tangannya gimana? Nanti kejepit tangannya.
Udah, jangan mainan laci, nanti kejepit tangannya. Tutup lacinya ya. Terus, main tisu. Tidak dimamam ya. Ken? Tuh, ada apa tuh? Tukang sayur. Sayur, gitu ya, Dek. Gimana, Dek? Sayur, gitu. Kenzi gak beli dulu ya, Bang. Kenzi lagi malas mamam. Apa? Dia berusaha lagi. Kenapa? Gak bisa buka ya? Kan mama kunci dibilang. Habis Dede mundar mandir terus. Tuh pipinya ada tisunya tuh. Dek. Gemes apa kesel? Gak bisa keluar kamar. Pantang menyerah. Selalu mencoba. Kenzi anaknya gini. Kesel ya. Pak. Udah marahnya udah. Terus kalau marah gitu, sobek-sobekin tisu. Iya. Kenzi kalau marah gitu. Sobek-sobekin tisu ya. Manyun-manyun. Kenzi manyun-manyun. Iya, ngepel. Ngep. Dek. Cerita sama mama, kenapa? Marah Dede. Dede marah, pintunya mama kunci. Cie, yang marah coba lihat mukanya. Kayak gini, kalau Kenzi marah kayak gini mukanya. Ngepel. Dek. Eh, no, no. Kotor. Kotor. Kenzi ngepel. Siapa yang ngajarin ngepel pakai tisu? Perasaan mama gak pernah ngajarin. Oh, kalau lagi ada air tumpah ya, Dek. Mama ngelap lantainya pakai tisu gitu. Ih, kamu mah pinter ya. Iya, Kenzi ikutin mama. Mama kalau lagi ada air yang tumpah atau makanan yang jatuh, suka bersihin lantainya. Ish. Lantainya pakai tisu nih teman-teman, jadi Kenzi ngikutin. Wah, pintar ya Kenzi.